is, I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck. Marc Marquez merendah melalui gesturnya saat beri nilai untuk diri sendiri pada MotoGP 2024. Marc Marquez memberikan penilaian untuk dirinya sendiri selama tampil bersama Gresini Racing pada MotoGP 2024. Persaingan MotoGP 2024 telah berakhir pada akhir pekan kemarin di Circuit de Barcelona, Catalunya, Spanyol termasuk untuk Marc Marquez. Rider berjuluk Baby Alien tersebut kembali menemukan sentuhan terbaiknya di atas motor Ducati Desmo Sedici EP23 ini. Dalam balapan terkini MotoGP Barcelona 2024, Marquez menyudahi aksinya dengan finish di posisi kedua di belakang Francesco Bagnaia. Rider andalan tim pabrikan Ducati itu masih sulit dikejar meski pada akhirnya gagal mempertahankan gelar juara dunianya. Hasil podium tersebut menjadi kado perpisahan yang tepat dari Marquez kepada Gresini Racing, karena musim depan akan pindah tim. Peraih 8 gelar juara dunia itu akan bertandem bersama Bagnaia di tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025 mendatang. Sepanjang musim ini sendiri, Marquez acap kali mampu melejit dan merepotkan Bagnaia dan Jorge Martin dari Pramac Racing yang memakai motor terbaru. Total Marquez mengemas 10 podium dengan 3 kemenangan dan membuatnya berada di peringkat ketiga dalam tabel klasemen akhir MotoGP 2024. Tidak sedikit hal-hal baik yang dialami rider berusia 31 tahun itu dalam menandai tonggak kebangkitannya usai hancur bersama Repsol Honda. Selain mendapatkan kembali status sebagai rider pabrikan, Marquez juga mengakhiri puasa kemenangannya yang sudah terjadi sejak 2021. Dia juga sempat meramaikan perburuan gelar juara dunia bersama Bagnaia dan Martin meski pada akhirnya harus menyerah lebih awal. Perjalanan yang dialami pada musim ini tentu mengundang rasa penasaran mengenai seberapa besar Marquez memberikan nilai untuk dirinya sendiri. Marquez bahkan sudah memiliki standar dan kriteria nilai yang pantas untuk diberikan kepada dirinya sendiri pada musim ini. Nilai untuk musim ini? Well, saya akan memberikan nilai 8, kata Marc Marquez, dilansir dari Motosan. Lalu nilai 9 selalu berarti finish lebih dekat dengan dua besar, dan nilai 10 berarti menang, imbuhnya. Alih-alih memberikan nilai tinggi, si pemilik nomor 93 itu justru bersikap merendah dengan hanya memberi nilai 8 untuk performanya. Maksud saya akan memberikan nilai 8 dan tidak lebih. Tetapi tidak lebih karena saya selalu bersikap low profile, jekata Marquez. Dalam kesempatan yang sama, Marquez menilai kebangkitannya dari masa-masa terpuruk di Honda ternyata tidak sesulit yang dia kira sebelumnya. Hal itu karena dia mendapatkan dukungan yang penuh serta atmosfer tim Gresini Racing yang kondusif dan suportif kepada dirinya. Tapi saya pikir cara kami membalikan situasi ini tidak sesulit yang Anda kira, ucap Marquez. Jadi hal ini hanya dapat dicapai dengan lingkungan yang baik. Atmosfer yang baik dan mereka telah banyak membantu saya dan sedikit demi sedikit kami membalikan keadaan, imbuhnya. Sementara itu, momen perdana Marc Marquez sambangi garasi Ducati Lenovo Team, langsung disambut Davide Tardozzi. Marc Marquez akhirnya resmi membela Ducati Lenovo Team. Pada Senin, 18 November 2024, semua pembalap MotoGP yang pindah tim pada 2025, termasuk Marquez, menyambangi garasi baru mereka. Hal ini mereka lakukan sebagai persiapan jelang tes pasca musim di sirkuit Barcelona Catalunya, Montmeló, Spanyol. Marquez sejatinya sudah menyambangi garasi Ducati Lenovo Team. Usai balapan, para kru Gresini Racing memboyongnya ke garasi merah. Ia kemudian didaratkan di kursi yang sebelumnya ditempati Enea Bastianini. Sang mekanik, Javi Ortiz, dan sang asisten pribadi, Jose Luis Martinez, bahkan, dibungkus, dengan plastik dan dikirim ke garasi yang sama. Namun, pertemuan resmi Marquez dan kru Ducati Lenovo tim baru digelar pada Senin. Ia pun langsung disambut oleh Davide Tardozzi, manajer skuad tersebut. Ada pula crew chief baru Marquez, Marco Rigamonti. Seperti yang diketahui, Ducati memutuskan untuk tidak memboyong Frankie Charcedi bersama Marquez ke skuad pabrikan. Marquez juga segera memamerkan video corak atau livery baju balap dan motor yang akan ia gunakan dalam tes pasca musim.
Dalam video yang ia unggah di Instagram tersebut, Marquez menyatakan bahwa tema yang ia usung adalah Todo al Rojo, yang berarti serba merah dalam bahasa Spanyol. Marquez mengenakan baju balap warna merah, begitu juga helm, sarung tangan, dan sepatu botnya. Uniknya, tak ada logo sponsor-sponsor Ducati Lenovo Team, melainkan hanya ada sponsor pribadi Marquez seperti Shoei dan Alpine Stars. Adapun logo Michelin sebagai supplier tunggal ban MotoGP. Hal ini dilakukan karena kontrak Marquez dengan para sponsornya baru berakhir pada 31 Desember 2024 nanti. Selain itu, bukan rahasia lagi bahwa ada 5 jenis sponsor yang berbentrokan akibat kolaborasi ini, dan Marquez tampaknya harus mengalah dan merelakan sponsor-sponsornya ini hengkang. Namun, ada pula yang dikabarkan hanya hengkang sementara, sebelum kembali menjadi sponsor pribadi Marquez pada 2026 nanti. Sikap Marc Marquez tak lupa caranya berterima kasih kepada Gresini Racing hingga Honda saat MotoGP Barcelona 2024. Marc Marquez menuntaskan petualangannya bersama Gresini Racing pada MotoGP Barcelona 2024 dengan hasil yang cukup baik. MotoGP 2024 telah resmi berakhir seiring dengan tuntasnya balapan 24 lap di Circuit de Barcelona Catalunya, Spanyol. Tak hanya soal gelar juara dunia saja, rivalitas untuk memperebutkan peringkat ketiga klasemen yang melibatkan Marc Marquez juga berakhir. Rider berjuluk Baby Alien itu merebut peringkat ketiga klasemen akhir setelah tampil memukau pada balapan MotoGP Barcelona 2024. Marquez berhasil finish di urutan kedua tepat di belakang rider andalan Ducati Francesco Bagnaia dengan jarak 1,4 detik. Hasil balapan MotoGP Barcelona 2024 ini meninggalkan kesan tersendiri bagi peraih 8 gelar juara dunia tersebut. Ini menjadi balapan terakhir Marquez bersama Gresini Racing karena musim depan dia akan promosi ke tim pabrikan Ducati. Podium di seri pamungkas ini menjadi salah satu cara Marquez untuk berterima kasih atas kesempatan yang diberikan Gresini Racing. Ini adalah balapan yang bagus bagi kami semua, kata Marquez, dilansir bolasport.com dari Speedweek. Saya sepenuhnya fokus untuk menyelesaikan momen ini bersama Gresini dengan baik. Dan sebuah podium adalah cara terbaik untuk mengucapkan terima kasih Anda kepada keluarga yang mengesankan ini, imbuhnya. Bagi pembalap berusia 31 tahun tersebut, Gresini Racing memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan karirnya. Tim milik Nadia Padovani tersebut menjadi penyelamat Marquez ketika terpuruk bersama Repsol Honda pada musim 2023 lalu. Dia juga menunjukkan sikap serupa kepada Honda yang sudah bersedia merelakan dirinya hengkang dengan masa kontrak masih satu musim. Mereka telah menjadi tim yang sangat penting dalam karir saya karena saya tiba di sana pada momen yang spesial, diucap Marquez. Perubahan tahun lalu sangat penting, terima kasih kepada Honda yang telah memahami situasi saya. Dan terima kasih kepada Gresini yang telah memberi saya kesempatan. Saya bekerja keras sepanjang musim, tim membantu saya mendapatkan kembali kepercayaan diri saya. Dengan podium ini dan posisi ketiga di klasemen akhir, saya ingin mengucapkan terima kasih, dituturnya menambahkan. Sementara itu, momen Marquez diarak tim Gresini ke garasi Ducati, duduk di kursi Bastian ini. Kru tim Gresini Racing kompak mengarak Marc Marquez ke garasi Ducati Lenovo. Marquez kemudian didudukan di kursi Enea Bastian ini. Begini momennya. Marc Marquez memberikan kado manis perpisahannya dengan tim Gresini Racing. Mantan rider Repsol Honda itu sukses finish kedua di balapan utama. Atas hasil itu, Marquez menggusur Enea Bastian ini dari posisi runner-up kedua klasemen. Dia menjadi runner-up kedua tepat di bawah Jorge Martin dan Francesco Bagnaia. Cara terbaik untuk mengucap perpisahan ke tim Gresini dan mengucap terima kasih untuk mereka semua atas usahanya dan telah menghasilkan podium di posisi kedua, dan bonusnya berakhir di posisi tiga. Besar, ujar Marquez dilansir Motosan. Bagi Marquez, tim Gresini memiliki peran besar dalam perkembangan karirnya. Terlebih setelah dirinya terpuruk bersama Repsol Honda dan nyaris memutuskan pensiun. Setelah pindah ke Gresini, Marquez seolah menemukan kepercayaan dirinya lagi. Rider kelahiran Cervera itu bisa bersaing dengan pebalap terdepan meski hanya mengendarai motor yang usianya setahun lebih tua. Marquez juga bisa merasakan kemenangan lagi. Pertama, sudah memberikan saya kesempatan karena di olahraga itu kita hidup di masa ini bukan masa lalu, dan mereka memberikan saya kesempatan untuk bisa mengetahui kemampuan dengan motor satelit. Ducati. Kedua, timnya sangat humanis, kekeluargaan, dan memberikan apapun yang saya butuhkan, apapun hasilnya. Cara terbaik untuk berterima kasih ke mereka adalah memberikan 100% di lintasan dan podium ini, serta posisi ketiga di dunia, jelanjutnya lagi.
Hubungan Marquez dengan Gresini Racing pun terjalin dengan sangat baik. Sekalipun musim depan pindah ke tim pabrikan Ducati, rasa kekeluargaan itu tetap ada. Bahkan ada momen menarik usai seri pamungkas MotoGP Barcelona berakhir. Tim Gresini Racing kompak membopong Marquez ke garasi Ducati Lenovo, tepatnya ke tempat Enea Bastianini usai melakukan selebrasi. Dalam video terlihat, Marquez diarak ke garasi Ducati merah dan langsung ditempatkan ke kursi Enea Bastianini. Semua tim bersorak dan bertepuk tangan di garasi Bastianini itu.